Ya, menjelang kepulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Arab Saudi kembali mengingatkan untuk dilarang membawa benda cair ke dalam koper bagasi, termasuk air zam-zam. Jemaah haji gelombang 1 secara bertahap akan kembali ke tanah air mulai pada Selasa tanggal 4 Juli 2023. Agar proses pemulangan berjalan lancar, PPIH mengingatkan jemaah untuk memperhatikan barang bawaan masing-masing. Pengumpulan koper barang bawaan jemaah haji dan pemeriksaan sinar X dilakukan 2 hari sebelum kepulangan. Penggunaan pemindai X-ray Multiview dapat mendeteksi barang bawaan yang dilarang, termasuk diantaranya air zam-zam, senjata tajam, dan senjata api, serta barang-barang yang mudah terbakar atau meledak. Pihak target ini adalah barang yang sudah ditimbang dan diberi label Garuda.